Gue jurus bro. Tuh, liatin pakai jurus terakhir gue tuh keluar kayak tangan gitu loh dari dalam diri gue. Awas guys, sakit banget. Mati dia. Let's go. Jurus. Mau kemana kamu, coy? Mati. Dikit lagi dia mati, coy. Itu dia, kah? Serang. Bahkan di game ini kita juga bisa menikah, guys. Nih ya, kita bisa menikah. Cuman gue belum bisa nih. Tuh, bisa mengadakan pernikahan. Jadi kita bisa menikah di game ini. Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue, Rega Budi. Di video kali ini kita bakal mainin lagi E6 Mobile, teman-teman. Karena fitur yang udah gue tunggu-tunggu, teman-teman. Job baru, class baru yang udah gue tunggu-tunggu akhirnya sudah ada di sini, yaitu adalah class Samurai. Guys, ini kalau kalian mau mabar sama gue langsung let's go ya. Udah gue taruh di deskripsi video gue untuk link downloadnya. Dan masuknya server ini guys, S29 Samurai. Jadi ini server yang baru muncul berbarengan dengan class baru ini, class Samurai. Tapi di server ini kalian bisa pakai juga Warrior, bisa jadi Mage juga. Nih gue kasih kalian dikit deh class-classnya ya. Walaupun nama servernya server Samurai, tapi kalian disini juga bisa pakai Warrior, bisa Mage, bisa Archer, bisa Assassin ya teman-teman. Bisa juga jadi Samurainya. Tapi kalau kalian bikinnya class Samurai, bakal ada event-event menarik yang bisa kalian ikutin teman-teman. Liatin di sini karakter gue super duper kawaii. Kawaii banget cuy. Liatin imut banget guys karakter gue guys. Matanya yang satu biru, yang satu lagi warna merah guys. Wih, ini keren banget sih sumpah. Nanti ada job lanjutannya guys, namanya adalah Asura. Itu lebih keren lagi guys sumpah. Ini liatin ya katananya cuy. Wih, sedap banget nih ya. Ini waifu gue. Ini waifu gue, lu jangan pada ambil ya. Kalau kalian mau bikin karakter sendiri, ini waifu gue, jangan diambil ya. Bikin karakter sendiri makanya. Ini nama karakter gue, by the way, Play with Nana ya, nama ID gue Play with Nana. Jadi kalau kalian mau mabar sama gue, langsung aja tulis nickname kalian di kolom komentar. Siapa nih, nanti kita saling add friend ya teman-teman, kita mabar. Alah, kita langsung let's go ya. Play with Nana, let's go, ikuso. Jadi ya buat teman-teman yang belum tahu, jadi sebenarnya E6 Mobile ini tuh adalah game legend teman-teman. Jadi dari game legend di PS1 ya, game anime RPG di PS1, game legend banget tuh. Udah ada sekitar 30 tahun lebih. Nah jadi tahun 2022 ini E6 Mobile nih, ya ini keluar versi yang mobilenya teman-teman, dengan gambarnya cuy yang begitu kawaii banget guys. Ini pet gue ngomong-ngomong nih, ini pet gue di belakang nih cuy, ini lucu banget petnya. Udah kawaii. Biasanya kalau gue main game langsung tuh pada nanya tuh, bang bisa mabar gak? Bisa dong teman-teman. Nih contohnya di sini ya. Di sini gue bakal ngerjain misi permunian peralatan teman-teman ya. Let's go, kita pergi langsung. Di sini kita harus bikin party bro. Kebetulan di sini karena gue belum punya tim nih, makanya ya kalian harus main sama gue nih biar gue punya tim ya. Tapi karena belum punya tim, jadi kita bikin bentuk tim sendiri aja ya teman-teman. Kita bentuk tim guys. Ya coba kita bentuk tim sendiri aja ya. Nah ini guys, tim gue guys lagi pada masuk nih. Ntar, tungguin aja, gue tungguin ntar juga lama-lama penuh. Tungguin aja guys. Oke, ini udah bertiga sih. Gue rasa udah cukup ya teman-teman. Langsung aja kita perangin teman-teman. Masuk langsung kita guys. Nah, udah masuk nih. Nih teman-teman, langsung masuk ya. Kita langsung ngerjain misi ini bro. Langsung kita habisin nih. Banyak, bagus banget reward-reward yang dapetin dari sini tuh guys. Bagus banget nih. Jadi si game ini tuh kita bisa juga PvP ya teman-teman. Ini kan kalau gue lagi ngerjain yang misi PvE ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian mau lawan sama player lain tuh bisa. Jadi pakai yang PvP ya teman-teman. Habisin. Hah? Kena kamu ha? Wah, langsung mati anjay teman gue. GG juga sini guys. GG juga. Oke, kita pakai otomatis aja bro biar jelas sendiri ya. Sini ya. Yang gue suka tuh emang si apa gambarnya itu ya bro ya, penuh dengan kawaii. Penuh dengan waifu ya teman-teman. GG banget coy. Kita habisin dulu musuhnya guys. Oh. Habisin, langsung mati semua. Ini kalau kalian main juga bisa mabar bareng gua jadi gitu ya. Di game itu sini explorable banget teman-teman. Banyak yang bisa kalian jelajahi, nggak ada batasnya. Banyak banget yang bisa kalian jelajahi di game ini ya. Wah, lawan raja namanya Zomplas. Teman Zomplas nih, Zomplas! Jangan sok keren kamu ha, aku serang nih, jurus nih, pakai jurus gua guys. Ini sakit banget damage-nya. Ah, puting beliung! Lagi. Pakai jurus nih bro. Tornado. Siapin tornado teman-teman. Brrrr, mamam langsung dapetin cincin cahaya gua. Kayaknya bagus nih cincin cahaya, coba kita lihat ya. Dapetin reward kita teman-teman. Apakah rewardnya bagus daripada item yang gua punya sekarang? Gua coba lihat ya dulu ya. Bagus sih kayaknya sih. Kan dapat senjata GG bro, dapetin Tachi Ronin level 30 warna ungu. Kita pakai. Nambahnya gede cuy. Kita pakai ya teman-teman. Ya item gue udah GG lumayan sih, enggak GG banget tapi lumayan sih teman-teman. Tuh.
lumayan lah ini. Ini juga dapat ini nih, kita pakai. Nah kan, lumayan, kita inspect dulu. Nambah power gue 28.000 tuh. GG ini bro. Pokoknya semakin sini semakin GG karakter gue nih. Gue mau masuk ke event cerita tambahan ini guys, biar dapetin ini nih, tuh ya. Dapetin soul card bagus-bagus nih. Nih, wah ini GG sih Lost Dragon. Ih ini GG nih. Lukas ini keren banget pasti nih. Warnanya aja udah kuning gini bro. Oke teman-teman, berarti di sini gue harus naikin tuh kekuatan gue ya. Kita coba upgrade-upgrade dulu aja deh. Gue coba upgrade-upgrade dulu soul card gue biar makin GG bro. Di sini soalnya masih kurang GG yang gue. Kita upgrade apa ya yang bisa masih bisa GG? Nah ini aja bro. Kita upgrade ini bro. Kita upgrade dulu. Upgrade ini semua. Harus 29.000 soalnya guys. Jadi mau gak mau nih gue harus upgrade-upgrade dulu kekuatan gue bro. Biar kuat ya. Cukuplah segitu. Coba upgrade yang lain guys. Senjata gue. Gue upgrade lagi senjata gue deh biar makin GG. Oh ini udah gak bisa bro. Udah peringkat terkuat. Ini juga sama berarti. Iya udah peringkat terkuat guys. Berarti coba upgrade yang lain. Ini nih. Upgrade dulu semua ya. Harus kuat soalnya guys. 1 hour later. Oke, gue udah kuat sekarang nih. Langsung aja kita ya. Tantang ini bro. Kita tabisin bro musuh raja bosnya nih. Bosnya sih susah soalnya gue sempet ngelawan dia dan gue kalah ya. Sekarang gue gak mau kalah. Ini pasti bisa menang gue cuy. Let's go bro. Langsung aja kita lawan dia bro. Ini gue udah kuat sekarang mah. Lihat ya. Demiknya sakit kan sekarang kan. Sakit banget demik gue bos. Seriusan. No. Sakit kan demik gue sekarang. Tadi gue kalah soalnya di sini guys. Sekarang gak kalah nih. Jadi gue tadi naik-naikin dulu level kekuatan gue ya. Gue naik-naikin upgrade-upgrade dulu senjata. Dan juga tadi gue lawan-lawan gear trial lagi biar kuat ya. Nah ini musuh nih. Biar makin kuat soalnya. Gue udah kuat enak nih, susah nih. Jadi gue kasih sama dia guys. Jurus. Gue jurus bro. Tuh, liatin pakai jurus terakhir gue tuh keluar kayak tangan gitu loh dari dalam diri gue. Awas guys, sakit banget. Mati dia. Let's go. Jurus. Ding. Akhirnya gue menang juga. Soalnya gue terkesan lawan dia guys. Ini udah berhasil gue ya. Coba kita langsung lewati bro. Oke, dapetin apa bro? Ini gue udah dapetin rewardnya pasti keren-keren nih. Yakin gue. Anjay, keren ya. Oke teman-teman, langsung kita tutup ya. Coba ya, lihat nih. Dapetin bisa buat upgrade soul card lagi nih gue guys. Jadi tadi yang bab satu udah beres guys. Sekarang gue masuk ke yang ke bab kedua nih. Cuman butuh daya tempurnya kencang banget 39.000 nih. Wah gak kuat gue kayaknya. Tapi yang penting tadi dapetin itu ya coba. Gue tuh kita lihat dulu teman-teman. Oke teman-teman, tadi gue dapat banyak banget stardust ya dari yang tadi bro. Di sini stardustnya bisa gue pakai buat upgrade lagi ini bro. Nih ini tadi gue baru dapat ini juga nih. Ini keke banget sih, harus gue upgrade brain fix. Oke, dapetin sekarang. Ah, tapi masih jauh banget sih. Gue mau masuk ke yang extra story lagi, cuman gak kuat, bro. Jadi udah deh, kita cari yang lain aja deh. Di game ini tuh fiturnya banyak banget ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, teman-teman. Bahkan di game ini kita juga bisa menikah, guys. Nih ya, kita bisa menikah. Cuman gue belum bisa nih. Tuh, bisa mengadakan pernikahan. Jadi kita bisa menikah di game ini. Bisa bertani, bisa punya villa juga, bisa beternak juga. Tapi ini gue lagi nungguin nih. Bentar lagi jam 9 malam di sini bakal ada limited event. Kita bakal perang namanya nih, pertempuran benteng. Jadi sini kita bakalan perang habis-habisan nih, bakal ramai cuy, seriusan. Kita cobain ya. Dan pokoknya kalau buat teman-teman yang masih bingung, pokoknya nanti kalian tuh kalau misalnya mau dapetin equipment GG kan pakai ini bro. Permunian peralatan ini ya guys ya, atau gear trial kalau pakai bahasa Inggrisnya mah. Nah, ini ya guys ya. Ini untuk yang dapetin equip GG. Nah, kalau yang butuh XP buat naikin level, kan bisa pakai gini, lautan harta karun nih guys. Ini kebetulan gua udah sih ya. Jadi kan bisa pakai ini nih. Kalau misalnya XP pakai lautan harta karun, kalau misalnya mau dapetin equipment GG pakai yang pemurnian peralatan ini guys, gitu ya. Udah jam 9 belum? Apakah sudah jam 9? Dikit lagi, bro. 1 hour later. Oke, udah jam 9 nih guys. Let's go, langsung kita pergi pertempuran benteng bro. Let's go. Kita bakal pertempuran benteng, daftar langsung bro. Langsung pada datang, lihat. Orang-orang pada datang nanti guys, rame banget guys. Wah rame nih guys. Langsung pada ikutan guys. Wah rame banget, lihat. Nambah lagi ini sumpah rame banget sih. Oke langsung ya. Yakin ikut event pertempuran benteng, let's go. Ya konfirmasi. Wah ini yang gue tunggu-tunggu nih, perang nih sama orang-orang ya. Rame-rame nih guys. Ini online ya, ini fitur salah satu fitur online-nya guys. Ini kita dapat tim mana nih? Kak ada tim atas, tengah sama bawah nih ya. Let's go. Eh kita pakai otomatis aja bro, biar liatin nih bro. Siap. Kita harus ngerebut bendera bro. Oh bendera 3 ya, atas, tengah sama bawah nih ya. Kita harus ngerebut bendera ini bro.
Kemana teman gue ya? Kita ke atas lah, kita ke atas sup. Oh iya, gue juga bisa bro. ambil. Let's go. Kebanyakan sih kita di sini sih. Tunggu sih. Wajar rame boy. Rame boy bener boy. Wah, gue mati gila men, langsung mati, sakit banget coy. Ya Allah. Masih bisa ikut dalam pertandingan. Kita masih bisa hidup lagi ya. Ini gila sih. Wah, jago-jago ya. Item-itemnya udah pada sakit-sakit. Tim kita kalah sih, 70. Tim musuh GG. Jago-jago, gue kira musuh cupu-cupu disini, ha? Berangkatlah. Tapi kita masih menang sih ini poinnya sekarang. Abisin. Main. Awas tuh area boy, itu area boy. Pakai jurus apa? Ya Allah, itulah teman-teman. Gue harus banyak-banyak leveling lagi. Gue ranking 24 loh, tapi loh masih mending kayaknya ya bro ya. Daripada yang paling bawah tuh ya guys ya. Let's go. Tunjukkan kekuatan kita, play with Nana, istriku. Ya, ini istri gue namanya play with, namanya Nana. Awas kena gue kambing. Ini guys. Bono amat buh dulu. Joros. Dapat satu kita. Langsung mati juga. Astagfirullahalazim. Gue ranking 22 ya, masih mending guys. Ini sampai berapa player? Ada 31 player guys. 31 player dalam satu tempat ini, gila. Apa nggak edan ya guys? Serang terus, jangan sampai kalah teman biru. Biru. Urah. Kasih paham guys. Kita muter nih. Woi, rame bro. Jurus guys. Mati gua apa? Jurus. Ah, dibikin sakit banget terus. Dibikin sakit banget guys. Gua enggak ada damage. Gua harus sering-sering masih harus tetap leveling lagi sih gua ini kalau gini caranya mah. Kacau banget, Pak. Damage-nya enggak ada. Tapi emang tim musuh GG sih liatin tuh. Dia sudah 900 ya. Sedangkan gue baru 675. Allah Akbar. Kalah sih, kalah banget tim gue. Sakit ampun teman-teman, gak bisa tembus. Sakit banget. Ampun teman-teman, tolong aku. Gue minta tolong sama teman-teman gue guys. Mau kemana kamu coy? Mati. Dikit lagi dia mati coy. Itu dia kah? Serang. Dapat. Kabur. kita harus dapetin ini bro. Dapetin ini nih. Untuk dapetin pilar apa? Dapetin si bendera ini ya guys ya. Gitu bro. Pokoknya misinya kita harus pertahankan bendera ini nih. Nah gitu guys. Misinya ya. Tuh guys. Bang. Mati ini mati ya. Mana lagi. Tambah lagi musuhnya, tambah lagi. Ntar kabur ya. Musuh nambah gua kabur. Gua mundur. Serem soalnya. Ini udah beres bro. 4 detik lagi, 3 detik lagi, 2 detik lagi tuh. Dikit lagi guys, beres. Nah udah beres guys. Waduh, gua ke 20-an guys, jauh banget. Tapi mesti GG sih ini sumpah. Tuh ya. Seru seriusan. Jadi di game ini tuh eventnya banyak guys. Eventnya tuh banyak ya. Salah satunya tadi pertempuran benteng. Nanti ini kalau kita lihat di sini ntar jam 10 tuh ada lagi event. Namanya Boss Rush tuh ya. Ini seru banget nih. Dan ada jadwalnya gitu untuk berantemnya. Kayak ini Boss Rush ini tiap jam 1, 10, jam 2 siang, jam 4 sore tuh. Ada jadwalnya gitu. Kalau tadi kita pertempuran benteng itu tiap jam 11, jam 11.30, jam 9 malam tuh ya. Ya tadi gue jam 9 malam nih gue recordingnya ya. Terus sampai jam 9.40 gitu bro. Jadi tiap ada jadwal-jadwalnya gitu banyak, masih ada ini tangkap pikat, ada celah dimensi. Ini juga seru nih. Lomba profesi terkuat nih ya. Ini seru nih pasti nih. Jadi kayak kita berantem sama job ya, profesi yang sama dengan kita nih. Tuh. Siapa yang terkuat dengan profesi yang sama denganmu itu. Tapi gue harus banyak-banyak latihan deh. Kalau udah main game ini tuh sih kalau komentar nick kalian siapa, nama kalian siapa. Kalau gue namanya Play with Nana, langsung aja kalian add friend ya. Tapi kalau kalian juga main game ini tuh sih kalau komentar namanya siapa, nanti kita saling add friend guys. Untuk download gamenya udah gue taruh di deskripsi video gue teman-teman, jadi kalian bisa langsung download aja ya, gampang kan. So teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share dan juga subscribe channel gue. Dan jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar. Kita bikin guild ya teman-teman. Bikin guild bareng-bareng biar GG ya. So teman-teman, terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.